pada 170 juta tahun yang lalu, 5 suku kuno manusia hidup damai bersama dinosaurus dengan perlindungan dari Guardian Beast. Masa damai itu berakhir ketika penyihir jahat Bandora memulai peperangan dengan dinosaurus karena kematian putranya, Kai. Bandora memusnahkan peradaban dinosaurus dan merusakkan peradaban suku manusia purba. Pada akhirnya, Guardian Beast berhasil menyegel Bandora dengan pengikut-pengikutnya di planet Nemesis dan menidurkan 5 ksatria dari 5 suku kuno agar bisa dibangunkan kembali saat dibutuhkan. Beberapa saat yang lalu, tidak jauh dari masa sekarang, planet Nemesis mendekati bumi dan 2 astronot yang berjalan dari planet itu tidak sengaja membuka segel dan membebaskan penyihir jahat Bandora beserta pengikut-pengikutnya. Saatnya lah membangunkan 5 ksatria yang telah tidur untuk melindungi bumi sekali lagi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan langsung di PKP. Ha 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 ha
We are speechless.
lagi buat Oji, buat Yuta San. Boleh minta mic satu lagi, Cak? Tolong mic satu lagi. Mic. Yes. Cek, mic nomor berapa, coba cek. Wow. Bisa tahu? Okay, Yuta San. Wow, how are you today? Very, very fine. Very, very fine. Wow. Berapa lama persiapannya nih untuk main sama teman-teman dari UMJ yang biasa? Berapa lama persiapannya? Cek. Today, early morning. What? Early morning. It's today. Just for you guys. So, is this the first time you came to Indonesia? No, very first time. Okay. Wait, can we ask also, ini untuk teman-teman dari Indonesia, boleh dong maju sedikit merapat ke depan? Yes. Ada yang mau ngobrol-ngobrol nggak bentar? Mungkin Red Ranger atau Red Ranger? Red Ranger. Oke, okay. Baiklah. Ini ada yang bisa, ada yang bisa ngobrol nih. Oh iya, boleh. Gimana rasanya sih bisa rehearsal dan satu panggung bareng dengan the legend himself? Boleh tahu di tetapi karakter ya, Austin. Yes. A dream come true. A dream come true, guys. Semangat dong. Ini benar-benar kalau tadi kalian semua ada yang bisa lihat rehearsalnya, wow. Ini kayak a dream come true, benar-benar bisa rehearsal di direct langsung sama yang lain. Buat kita juga kayak deg-degan banget. Okay, so. Alright. Ada, can we get the questions from the audience? Ya, adalah Pangeran Tsuku Yamato. Keki. Dan juga apa yang ada sih? Segawa Koji. Oke. Baiklah. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih. Welcome to Indonesia. Thank you very much. Terima kasih. Teman-teman pas sampai dari sini di Indonesia sampai berapa sampai kapan? Tuesday. Tuesday. Oh, Tuesday. 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 Super Ranger, Ranger, kamu yang random. Oke. Yaudah, kamu duluan sini-sini. Aku mau nanya dari tadi, yang pun dia boleh. Lo, makanya ngomong dari tadi di sini. Ini apa spesial? Hai. Ini siapa? Agak keras bro. You, oh Mike. Harus tegas, ya. Oh, segitu lah. Posisi bisa lebih senang sebagai kamera energi atau sebagai juri. Kalau itu dia suka dua-duanya. I like boss. Suka bos. Kece. Mana dia tadi? Cucu. Mana sih Cucu? Oke, thank you so much. Terima kasih so much. Kita sekarang ada lagi mau nanya? Sama. Lanjut nih, oke, boleh mau nanya. Sekitar. Dia mau menyampaikan sesuatu.
She wants to send you a message, a very special message. Here it is. My first Power Ranger in my childhood time. I really like Power Rangers and I can't forget what you guys. The Super Sentai, your first Super Sentai superhero, yeah? Yes. Okay, so he is used your first idol. Yes. Yay! No questions. Yeah, sekali-sekali kayak dia gitu loh nyampein ucapan, ya kan? Sesekali, oh kamu mau? Ya, Robby mau. Thank you. Oh, expensive stuff. Oh, okay. Please, boleh nanya. Silakan, bertanya. Good question. Please. Oke, pertanyaannya harus yang oke ya, seputar cek di video kan dulu ya. Seputar. Best. Ya udah. Karena Zuranger cukup saja pertama saya menanyakan. Tentang Zuranger aja ya. Oke. Okay. Yes. Zuranger ini adalah seri pertama saya dan juga apakah Tuan Yuta Yutasan. Apakah Yutasan sangat mendalam banget untuk aktif sebagai Geki? Sebagai Geki? Oh ya, pasti. Of course. Check. You came all the way from? Singapore, come on guys, come on bro, step forward. Singapore? Yes, around about Eurasian and Commander Jay, okay? Hi, hello. Firstly, I'm from Singapore, so on behalf of all the participants of Singapore, it's a big happy year, right? And I told you being answered in Eurasia as well as Commander Jay. So, my question to you, Yutasan. How do you feel from the day that you auditioned as Geki until now with the fan response for both New England as well as Rangers in public Asia compared to Japan and America? Wow! Oh, okay, jadi begini. Maybe we can modify the questions about gimana rasanya menanggapi fans sampai saat ini mengenai Ranger ya. Oke, sampai saat ini kan ini paling berbeda banget. Sampai saat ini gimana tanggapan fans sama dia? Iya. Kalau Zuranger? Kalian ini tahu nggak soal Zuranger? Tahu. Alright, listen up, okay? Thank you so much. Terima kasih mas. Okay, ada yang mau nanya? Okay ya, hanya tahun Zuranger only ya yeah? Dan kamera kecil, okay? Tidak kayak MPR ya? Tidak kayak MPR, okay? Itu yang saya say. Okay, kamu ya, yeah, aku penting. Hi, Mr. Suzuki. I have a question. How was it like working with Mr. Sotaro Shinomori? Kamen Rider J は Shinomori 先生の Last Ride. Kamen Rider J itu adalah last kerjanya Sotaro Shinomori sensei. Design Sotaro sensei. Original design. Original design dari dia. Okay. Last Ride. Mr. Sotaro gimana? Orangnya gimana? Oh, gimana? Bersyukur kita semua ada di sini ya. Yeah. Oke, okay, berikutnya. Yeah. Udah.
Sini, kamu mau nanya apa lu? Mau nanya apa lu? Okay, what is your question? Question is, satu ini juri jantung kamera dan jadi, cuman selain foto tukar, si bagus suka si foto tukar kanan. Jadi buat teman-teman yang bertanya, jadi itu jadi makanya ya hal-hal yang berkesan yang juga suka bukannya pas syuting itu kayak gimana? What was the hardest part? Hey, you. Nomor 2. Saya begini, asal. Jadi pas di syuting dari pagi? Action kan? Dari action director? Yuda. Masukkan ke Jet Coaster Ray. Hah? Yang gue lihat cuma Alan sama ada Jet Coaster. Ada 10 meter apa? Sekitar lebih dari 10 meter tuh. I don't praise stunt. Nah, dan gue juga gak, dan gue juga gak ini sun gitu ya. Jadi gue yang sun gue. Sorry kan, hari ini angka saya bener jadi dia cuma ngakuin itu sendiri gitu ya. Jadi dia jalan ke situ gitu, tapi ngakuin gitu. Iya. Kenapa? Kau sudah tahu siapa? Tapi dia itu takut sama tempat tinggi aslinya. Takut sama tinggi ya. Dan lagi. Jadi dia pelan-pelan, tapi takut asli gitu. Jadi itu cuma
pakai tangan dia tuh. Dia sama sekali gak ada support. Dia sendiri. 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 Tepuk tangan dong, mana nih? Nonton kan? Habis itu lonjok terus dia tendang keluar, jatuh ke batu-batu, nonton kan? Terus berantem sama Mas Rebaya, bener kan? Kita bawa nonton. Oke. Dia hanya salah. Kayak aku ngerti. Nah, waktu kita dilepasin, dia menarik tuh. Dia benar-benar dilepas, tarik tuh. Simba tuh. Jadi dia kira dia bakal koner. Makin aja. Banyak banget, benar-benar totalitas ya. Iya, totalitas. Oke. Nah, sekarang lu pada nonton sekali lagi. Kamen Rider Day. Kamen Rider Day dan Zuranger, please nonton sekali lagi. Oke. Can we get go to the next question? Oke, tapi sebelumnya kami persilakan untuk OPJ dan The Size. Thank you so much, sebutkan dong buat teman-teman OPJ dan The Size. OPJ dan The Size. Buat teman-teman, thank you so much. It's a blessing to have you guys here, yes. Okay? Wow. So, kita ke pertanyaan berikutnya boleh? Yang antusias dong, mana suaranya? Hah? Saya tetap yang paling keras dia loh. Iya, Ada kali, ini juga mau ini deh ngecas sate. Saya di Ranger itu ya saya suka warna oranye karena merah itu lebih keren. Selalu kan betulnya karena saya suka banget di Disney dari mereka. Karena kan merah kan juga semoga aja Genji ini terbaik untuk Ranger. Oke, jadi dia menyampaikan message, kamu menyampaikan pesan ya. Bahwa kamu suka Zuranger. Menginspirasi dia lah ya. Oke. Baik. Jadi dia menyampaikan bahwa dia kita saat ini telah memberikan inspirasi seorang leader untuk dia. Thank you so much. See you. Yes. Wow. Baiklah. Oke, berikutnya ada lagi enggak? Oh, iya, lo. Oke. Pemberi dah. Nanyanya sekitar, Ranger dan juga Kamen Rider Jaya. Sailor Moon no Koto ini guys, kan? Iya, tidak. Sailor Moon no Koto. Kamina Skiru. Semuanya kalau Sailor Moon ya? Ya, Yuta-san wa, Kashiro Kamen, Sailor Moon Musical. Jadi dulu kan? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi, Yuta Matsusuki ini, selain menjadi Kirano Ranger dan Kamen Rider J, beliau juga menjadi taksido bertopeng untuk Seramun Musical dari tahun dari Amza Stage sampai Maina Stage. Jadi please nonton di YouTube abis ini. Jadi beliau ini lah yang terlama menjadi taksido Kamen. Lalu ke taksido Kamen and then King Endymion. Taksido Kamen, King Endymion and then Lord Dracul. Itu deh saya. Oke, jadi gimana? Translator mungkin bisa dibantu? Oke, jadi dia tadi tanya, waktu dia mainin Tuxedo atau Tuxedo Kutopeng di drama musikal itu, lagu yang paling dia suka apa? Lagunya itu judulnya adalah I Do Justice. I Do Justice. Nanti please di-search di YouTube abis ini.
Okay, well. Abunya mau keren. Keren banget. Okay. Aduh, Justice. Ada nonton ya di sini ya. Nonton ya? Oke. Okay. Lu, ada mau nanya lagi? Hey. Ini. Ya, kamu mau nanya. Boleh, silahkan bertanya. Bertanya ya. Bertanya dulu ya. Eh, mic-nya, mic-nya. Seputar Z-Rider dan Mark. Rider J. Konnichiwa, Yoka-san. Konnichiwa. Kira no Ninja, Geek. Hi. Yes. 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 Yuta. Good question. Lupa. Itu masuk era show apa? Itu kan mau sama depan. Udah masuk ke rumah sampai show atau hese? Jadi itu memang bukan satu season, itu memang kayak epic tribute ya. Betul, epic tribute. Oke, okay, baiklah. Thank you so much. Kita masih ada waktu berapa menit lagi? Hah? 30 menit. 30 menit. Wow, kita masih ada waktu 30 menit. Oh, 50 minutes. 50 minutes left. Oke, okay, yang mau nanya lagi? Hey. Wow. Mana suaranya dong? Mau nanya mana suaranya? Oke, okay, ya boleh lah ya. Orang putar lagi dong, orang putar lagi dong. Lupa, orang putar lagi, orang putar lagi. Ayo dong. Ya? Oke, okay, yang baju merah. Yang baju merah. Yang baju merah, jangan sampai. Oke. Okay. Pertanyaan sekitar Zero Ranger atau kami dari Zero, oke? Saya ingin tanya tentang ini si Yota Yusuf ini dia memang pilihan koleksi apa oleh pemain dari ini sama jadi dia sudah mengenai koleksi atau koleksi koleksi. Mau yang mau terlihat tuh, saya ingin apa nih? Saya ingin yang sulit kayak. Karena sebelumnya dia nggak ada, tapi juga sekarang ada yang di sini, jadi dia juga pasti lebih banyak. Lebih banyak dia. Oke. Lebih banyak koleksinya ya. Kolektor juga. Oke. Baiklah, ini ada yang mau nanya lagi? Kenapa bertanya ya? Oke. Mikir, mikir. Orang satu. Udah sih, brother. Ya ampun, satu orang satu, ayo. Hah, kamu ya? Yes. Oke. Okay. Kamu mau nanya apa tentang? Sebelumnya, sebelumnya saya mau bilang di antara Sentai dan bahkan Power Rangers, saya paling suka pimpinan dari JP. Ya, menurut saya itu paling baik. Dan untuk pertanyaan, sebenarnya sih itu berhubungan dengan Power Rangers dan Ranger juga, saya ingin menyatukan stand. Nah, sebelumnya tadi kan ceritain kalau jadi Yuta Sangin aku ketinggian. Nah, sebelumnya ada apa namanya latar belakang stuntman ya, dan setelah mengikuti J dan Jiren sendiri tertarik atau lara sudah melakukan stuntman juga nggak sih? No. Ya. No, please. Kalau sekarang udah nggak bisa, gua udah perlu. 22 years old, okay? Okay. Juranger 24 years old. Juranger 22 tahun. Berapa? Dia umur berapa tahun pada saat pemerankan Juranger? 24 tahun. 24 years old. That only works 24 years old, ya? Wow. Jadi itu udah multiplikasi ke belakang ya, dua kali ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Cewek. Thank you. Siapa? Mau nanya apa? Yang paling disukai, waktu main Z-Ranger itu yang mana? Skit juga nih, saya ingin menurutin bahwa
Jadi instead of suka, jadi yang benar-benar berkesan ya buat dia. Cuma saya jadi itu waktu pengunjungan pertama waktu mereka first mention itu yang paling berkesan buat dia. Karena dia tadi kan dari kita tidur yang panjang ya, tidur malam ya. Mayum, Ki, Bro. Jadi itu dia tuh yang paling beda sendiri, waktu pada dibukain. Iya. Kuncinya kan bisa semua. Iya. Nah pas dia ini, kuncinya tuh rusak. Paling lama. Kuncinya patah. Dia tuh kemungkinannya dengan karena kekuatan dari benar-benar dari Tyrannosaurus ya gitu. Jadi dia appear-nya paling terakhir, tapi juga paling keren, karena kan gender. Pangeran Sukiyamato Keki. Karena dia pangeran Sukiyamato, jadi paling keren. Top ya. Mana suaranya? Top. Di belakang maju dong, yang belakang maju dong, ke depan. Maju ke depan semua. Ayo maju ke depan semua dong. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, ya gitu dong. Ini arek Surabaya iki lho. Ayo. Oke, ada mau nanya? Enggak mau nanya, Mul. Enggak mau nanya, brother. Oke? Mau nanya. Oke, abis ini baru ke lu ya. Oke. Oke. Bahasa Indonesia ya. Oke, mau nanya apa? Jadi maksud Ani Pom itu tadi yang guna pada stop 20 menit. Halo, acara panjang ceritanya panjang. Ya. Apa ya? Kan tadi